Lebih 500 pengunjung memeriahkan kenduri rakyat asam pedas sempena Fiesta Sehati di RTM Melaka 2018 di perkarangan PKNM MITC Aikroh. Makan tengah hari secara percuma itu diadakan secara bergotong royong. Perkembangan lanjut bersama wartawan Muhammad Ashraf Isa di lokasi. Okey, baik. Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Bersiar langsung sekali lagi dari perkarangan MITC Aikroh Melaka bersempena dengan Fiesta Sehati di RTM Melaka 2018 dengan hashtag Gegauba. Dan pelbagai aktiviti telah pun dianjurkan, dijalankan sejak daripada pagi tadi. Dan kini yang anda dapat saksikan di sekeliling saya sedang berlangsungnya program Jamuan Rakyat yang diusahakan oleh Wanita UMNO bahagian Bukit Katil. Dan menu utama yang menjadi pilihan adalah asam pedas yang merupakan makanan tradisi masyarakat di negeri Melaka ini. Dan bersama saya, salah seorang pengunjung yang hadir di Jamuan Rakyat ini iaitu Puan Fauzila. Ya. Baik, mungkin Puan boleh kongsikan pandangan Puan sendiri penganjuran program sumpah ini, apa manfaatnya kepada masyarakat atau pengunjung yang datang? Sebenarnya pada pendapat saya, program ini adalah satu program yang sangat baik, di mana kita dapat melihat pemimpin-pemimpin kita bersama dengan rakyat, ya. Di mana pada hari ini, daripada semalam kita hadir, kita dapat lihat bagai program diadakan oleh pihak penganjur yang sangat menarik. Dan contohnya hari ini kita dapat bersama dengan pemimpin-pemimpin ni, iaitu seperti yang berbahagia Tan Sri Muhammad Ali Rostam, yang seorang yang sangat terkenal di Bukit Katil ni, yang sangat rajin turun padang. Dan hari ini kita dapat tengok live Tan Sri bersama rakyat duduk makan bersama, satu perkara yang sangat sukar dihadapi sebenarnya. Okey, baik, terima kasih Puan. Dan seorang lagi, saya bersama seorang lagi pengunjung yang turut serta pada program hari ini, iaitu Puan Nur Izzah, ya. Baik, mungkin pandangan Puan penganjuran program seumpama ini, apa manfaatnya pada pengunjung yang datang? Bismillahirrahmanirrahim. Saya dapati program ini adalah sangat baik, mengeratkan silaturahim, dan wanita-wanita UMNO saya tengok dia masak bergotong royong, lagi erat lagi persahabatan mereka bersama. Dan apapun masakan yang disediakan, memang betul masakan asam pedas, memang asam pedas power. Okey, baik, terima kasih Puan kerana sudi bersama kami. Dan pada malam ini akan dianjurkan program konsert Fiesta Sehati di RTM yang menampilkan beberapa artis terkenal tanah air seperti Kai Baha, Ernie Zakri, Expose Band dan Hermantino. Baik, kepada yang duduk di sekitar Melaka, ayuh ramai-ramai datang ke perkarangan MITC bagi kita meriahkan lagi program Sehati di RTM Melaka 2018. Hashtag Gegawa. Baik, kembali bersama rakan setugas di Angkasa Puri. Silakan.